Makin hari ini event Lords Mobile makin keren-keren cuy ya. Jadi so gue mau merekomendasikan buat kalian mau top up murah, aman dan terpercaya ya kan. Tempatnya di barongsai.id cuy ya. Di barongsai.id sendiri di sini banyak harga-harga promo menarik cuy ya. Udah murah, promo lagi ya. Kapan lagi gitu kan. Jadi so kalian bisa langsung aja ya kan. Kalian hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi cuy. Oke, let's go. Barongsai sendiri sudah menyediakan website juga ya untuk kalian yang males ribet gitu kan. Tapi kalau untuk games kalian bisa langsung WA aja cuy. Oke. Yo, apa kabar semuanya? Waduh, baik lagi sama gue channel Bantai. Nah, jadi di video kali ini, gue bakal bikin konten mini rally trap lagi cuy ya. Untuk kemarin gue udah selesai di rally si I don't care ya kan. Waduh, itu gue bisa nahan cuy ya. Cuma ya, memang gearnya dia terlalu bagus ya, jadi guanya gak bisa nyangkutin dia gitu kan. Oke, jadi di video kali ini gue bakal nge-trap lagi guys ya. Cuma bukan sama clan yang kemarin sih ya. Kali ini clannya tuh beda guys. Kita kan barbar. Bang, lu kok alay banget sih bang. Waduh, biarin lah tuh bro ya kan. Yang penting mah gue mah happy aja cuy ya. Enjoy bosku. Terus jadi video kali ini gue bakal nge-trap lagi ya. Langsung aja kita gaskan sih ya. By the way, di sini gue udah nggak pakai nama Dayat lagi ya. Waduh, kenapa bang? Nah, nggak dulu guys ya. Kita pakai nama orang lain aja cuy. Takutnya nanti pas gue lagi ngeprank ke orang lain, tiba-tiba gue direli sama si yang kemarin gitu kan? Gak lucu juga itu. Jadi kan nanti double rally gitu kan? Jadi ya, di sini kita main aman dulu ya, karena gue tuh ngeri-ngeri sedep sama babonnya gitu. Yang Mike 2B itu guys ya. Ya kata-kata orang-orang sih ya, mereka itu nggak babar. Babar aja sekalian ya. Ini lidah gue udah mulai kebelit-belit guys ya. Malum guys, baru awal ini cuy ya. Gue belum pemanasan anjir. Dan oke, lanjut cuy ya. Ini untuk komposisi drop gue ya. Ada 5M, 3M setengah gitu. Aslinya ini rank T3 gue tuh pengen gue tembusin 4M. Cuma ya gue berubah pikiran lah ya. Gara-gara gue ini akun ini udah gak bisa naik lagi guys. Ini bakal makin tua ya kan, ketemu orang-orang yang lebih bagus gearnya daripada gue ya. Jadi gue memutuskan untuk modalin akun yang mini solo trap gue itu ya, sampai jadi mini rally trap cuy, kayak gitu cuy ya. Nanti akan terbang menuju ke 1100 lebih cuy. Nah itu bakal lebih GG gaming ya kan. Kita menemukan musuh-musuh unik yang baru guys. Oke, waduh. Oke, di sini gue udah nemu clan-nya ya. Ini clan-nya cuy ya, namanya LOM. Wah, ini clan-nya emang kecil, kalian lihat kecil kan. Waduh, tapi jangan salah boy, buset, nanti kalian lihat aja itu ya, karpetnya cus gitu. Sumpah lah guys, lu tahu nggak kalau orang-orang main Kingdom tua itu kan, itu kan karpetnya kencang banget ya. Nah ini dia, ini clan ini guys ya, yang paling kencang sumpah guys ya. Langsung aja kita relokin. Yoi. Aduh bang, ini sorry banget ya, tambangnya gue begalin aja dikit ya. Waduh, niatan gue nggak mau nyari kill kok, gue pengen di rally aja. Oh ya guys, btw nanti di video ini tuh gue kena rally ya, 2 kali cuy ya, buset dah. Yang pertama itu nggak kebakar guys ya, tapi yang kedua, beh, nanti kan bisa lihat sendiri cuy ya, itu karpetnya cus. Asli cuy, btw gue mau ngasih info nih ya, btw ya, waduh, gue gak pakai talent tawar anjir, anjir banget, gue kelupaan bro, buset dah, gue saking asiknya gini ya main beginian tuh sampai lupa ganti talent gitu ya, sumpah ini bahaya banget cuy, asli cuy ya, kacau, tapi kalian nanti bisa tonton aja ya kan, oke, gimana sih, Los Bante itu nahan rally tanpa talent tawar gitu kan, wah kapan lagi gitu. Apakah akan kebakar? Wih, masih tanda tanya ya kan. Jadi so jangan lupa like dulu, di subscribe dulu sih ya. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian biar nanti ini channel makin cepet berkembang gitu kan. Biar bisa ngalahin YouTuber luar negeri cuy ya. Kita saingan sama yang udah besar di sana cuy ya. Waduh. Oh ya guys, kemarin gue baca komentar kalian ya. Ada satu komentar yang bilang gini cuy ya. 19 menit momennya kok cuma satu bang. Waduh. Ya gimana guys ya? Ini penonton gue yang lama-lama gitu kan, pengennya tuh durasinya tuh panjang gitu ya. Gue nggak mau nurutin dong apa adanya konten tersebut ya, gue kontenin aja lah ya.
tuh. Apalagi kan konten gue rame juga toh. Gak tahu kenapa viewer gue nih pada suka gue ngebacot ya. Ya ampun bro, emang kenapa, ada apa dengan bacotan saya ini ya? Padahal tuh ada faedahnya, ada non faedahnya gitu. Kebanyakan non faedah dah, kayak begini-begini aja nih cerita-cerita aja. Kita kayak orang nongkrong ngopi gitu kan. Di bawah santai aja boy, main game itu enjoy aja gitu kan. Waduh, the best kalian ya. Dan oke ya, lanjut sih ya. Lihat nih guys, ada yang online guys ya. Si Cerulea, Cerulea, Ceruela. Nah itu dia maksud gue cuy ya. Lidah orang Jawa itu susah banget ngomong Cerulea. Bahasa Inggris itu susah guys ya. Gue asli Jawa guys ya. Cuma sekarang di Jakarta cuy. Baik kalian yang belum tahu ya kan, kita kenalan ya kan. Waduh. Di sini mereka udah pada narik-narik trop ya, karena gak nyaman mungkin ya. Tambang gue begalin, kita sikat semua gitu kan. Otomatis panas dikit sikat, panas dikit sikat gitu kan. Biar makin membara. Waduh, orang tahu aja ya kalau orang emosinya membara tuh kayak mana gitu. Nanti lihat aja guys ya, kapten rally kecil mereka ngerally gue gitu kan. Mic-nya tuh gak gede-gede banget ya, sedang-sedang-sedang gitu kan. Sedang-sedang-sedang, sedang-sedang-sedep. Nah itu dia cuy ya. Gak jauh beda mic-nya sama gue, tapi dia open rally guys. Saking keselnya dia tuh ya. Dia mungkin begini guys di dalam klaim tuh ya. Weh open rally dong, gini nih begal tambang gitu kan. Weh kagak ada yang mau tuh open rally ya kan. Jadi dia sendiri yang open rally gitu. Kocak anjir. Waduh. Nah ini dia orangnya guys ya. Mic 208M dengan gear biru ungu ya. Waduh, mentang-mentang gearnya di atas gue ya kan, sejangkah belani banget ya. Waduh, mentang-mentang biru ungu ya. Ampun dong bang, gear gue masih hijau nih ya kan. Waduh, lu barbar banget ya. Kita panas-panas ini pakai satu trop gitu kan. Kita kasih ruas infanteri ya, biar nanti dia rally full cavalry ya. Waduh, biar sedep nih. Rank gue belum main sama sekali nih ya. Belum ada yang rally gue pakai kava gitu kan. Jarang banget ya. Banyak tuh infa, terus pakai mix gitu kan. Nih rank T3 gue nih belum main ini ya. Oke, sambil kita nunggu rally-nya, kita begalin semua tambangnya cuy ya. Waduh, ini gue nungguin sih. Ayo dong, nih baru pada bangun kayaknya guys, masih pagi di sana ini. Padahal di tempat gue udah malam ini kayaknya ya. Waduh. Oke, kita begalin tambangnya, semuanya kita sikat. Sikat bosku, sikat sampai kesel boy, ya kan. Ya adegan ini jangan ditiru cuy ya, tidak baik untuk kesehatan. Waduh, kesehatan jasmani boy. Nanti kalau kalian kena rally orang kan meninggal juga gitu, bahaya ya. Kecuali ya, kalian tuh rally trap gitu ya. Oh ya guys, gue dapat informasi dari teman gue ya. Ada yang kebakar ya kan, gara-gara Fury akun solo trapnya Jeroit. Orang kocak mana gitu, solo trap Fury itu. Gue mau ketawa, takut dosa gitu. Kasian nih teman gue gitu ya. Aduh, kacau sumpah guys ya. Jangan ditiru guys ya, kalau kalian punya akun solo trap jangan pernah Fury cuy ya, dimanapun kingdom ya. Ya kan, jangan pernah Fury guys. Oke lanjut ya, di sini BTW udah ada yang rally ya, udah ada yang rally, udah ada yang join maksud gue. Nah itu deh cuy ya, ada satu yang join, kita lihat ya ada berapa orang nanti ya yang join rally cuy ya. Mungkin di sini akan ada ya 3 orang lah, 4 orang sabi kali ya. Yang penting ini buat pembukaan ya kan, opening ya kan, opening daging gitu, kena rally sekali ya kan. Nanti kita lihat selanjutnya siapa yang akan merally aku guys ya. Waduh. Dan oke lanjut cuy ya. Nah di sini rally udah mau jalan ya, tinggal 10 detik lagi cuy ya. Kita tungguin aja guys, apakah kita ini akan di rally beneran? Apakah ini beneran cuy? Beneran guys ya, dia pakai. Bro santai bro. Tuh kan udah karpet aja, kacau nih. Wah kacau guys. Di sini gue nggak pakai gear war, nggak pakai talenta war ya untuk rally pertama cuy ya. Waduh, karena cuma sedikit doang guys. Wah, nggak ada damage guys. Tuh, kalian bisa lihat nggak tadi guys, karpetnya tuh ya, jarak segitu di karpet dengan cepat gitu, apalagi nanti jarak jauh guys. Waduh, kalian penasaran kan? Jangan lupa like dulu, di like yang banyak ya kan, karena video ini sangat mantap guys ya. Karpetnya tuh cus gitu ya. Oke, let's go guys ya, kita panas ini samping gua guys. Waduh, ini kayaknya yang punya ini si dia ini ya. Wah, ini orang lumayan guys, gearnya juga ya kalau dibilang lumayan gitu kan. Dan ini untuk laporan yang barusan ya, ini rally-nya ya. Waduh, 600 ribu doang guys, lumayan lah ya. Ini untuk pembukaan cuy ya. Waduh, kita tungguin guys. Ini masih pada molor guys, sumpah guys ya. Nanti langsung pada ditelepon ya kan bunyinya ya kan. Ding 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 ding.
halo bro, ini ada yang songong nih, hero gue nyangkut, tolongin dong, kayak gitu kan. Wah parah banget aja. Langsung dia nanti pada bangun ya, sumpah guys, nanti rame banget cuy, asli. Apakah kamu orang aneh? Wah iya dong, aku aneh bang. Waduh, nah ini dari segi-segi hero ini yang punya karpet guys, kita ledekin guys ya. Noob, wih artefaknya udah bintang 5 ya, waduh, udah kayak ojek online. Bang, bintang 5 bang, waduh. Oke, kita tungguin aja di sini ya, sampai railingnya kebuka aja ya, let's go. Dan ya, gak lama kemudian ya, waduh, gue di open railing ya sama si abang-abang ojek bintang 5 ini ya. Buset dah, beh ini ada temennya datang nih. Halo bro, apa kabar, sehat? Wih, di gearnya, wah, tolong. Ini kapten rally-nya guys. Wah lumayan ya gearnya ya. Tapi dibandingkan si AS kemarin ya, lebih serem si AS guys ya. Kalau AS gue gak bisa nahan sih. Cuma kalau yang rally ini bisa-bisa enak ya. Cuma di sini yang jadi permasalahannya, gue nggak ngeh di sini. Kalau gue tuh bahwa gue belum ganti talenta war gitu ya. Jadi gue belum ngeh guys. Untung aja yang rally bukan dia gitu. Coba kalau dia, beh lihat aja nanti guys ya. Gue nggak mau ngasih plot twist dulu guys. Oke nanti kalian tonton aja sampai akhir guys ya. Nggak seru guys kalau kita bocorin di awal ya kan. Apakah kita akan kebakar? Waduh, kita saksikan saja di sini saudara-saudara ya. Di sini BTW fillernya udah pada online semua ya. Tadi gue lihat tuh rame banget ya yang lagi nyerang monster, tarik tambang, Maksudku itu tambangnya ditarik guys, bukan tarik tambang lomba ya, beda itu guys ya. Waduh, beda jalur boy. Dan ya seperti yang kalian lihat, udah ada berapa orang nih? 4 orang yang ngisi rally guys ya. Nih, ada leadernya R5-nya online juga guys. Ini rame banget sih ya. Buset. Kita nanti bakal ada yang join lagi guys. Ini gue yakin rally-nya full sih ya. Buset nih, tapi mic-nya kecil-kecil guys. Cuma ya enggak apa-apalah ya. Kita emang enggak usah panik guys ya, walaupun di sini gua enggak sadar ya kalau gua enggak pakai talenta war ya. Tapi di sini gua tetap santai ya kan. Santai aja, kalem boy. Nge-trap itu dibutuhkan nama yang namanya tuh santai guys ya. Cuma kalau di Kingdom tua enggak bisa santai kalian ya. Dikit-dikit direlokin, dikit-dikit di-tracking ya kan. Nanti ketahuan posisi kalian kena GB, bahaya guys, beresiko cuy. Makanya gua benci Kingdom tuh karena apa? Karena ada botnya. Dan oke lanjut cuy ya. BTW di sini gue recak ya, berharap mereka itu cancel gitu kan, karena gue pengen begal-begal lagi gitu. Ternyata mereka nggak ada keinginan cancel rally-nya guys ya. Ini rally serius guys. Gue udah relok ya kan. Ini lumayan jauh juga ya. Ternyata dia terobos-terobos aja gitu. Oh ini tandanya punya karpet nih ya kan. Ya, ini bahaya juga guys ya. Sumpah guys, di sini gue terlalu fokus, terlalu serius ya, sampai gue lupa ngecek-ngecek ulang gitu ya. Di sini gue fokus pengen ngisengin musuhnya guys. Gue pakai kemah-kemah palsu. Cuma musuhnya nggak ada yang kepancing cuy ya. Coba kingdom-kingdom yang banyak mech-mech babon gitu ya, mungkin dapat dari relokin itu ya. Kalau mech-mech kecil begini ya jarang cuy ya. Kemungkinan babon-babonnya juga itu udah pada ngisi rally, jadi mereka nggak ada waktu buat relok di samping gua kayak begitu-begitulah. Oke. Nah, ini gearnya gua nggak tahu ya itu gearnya kayak gimana ya. Cuma artefaknya tuh udah bintang 5 guys ya. Bahaya guys, ini tanda-tanda lumayan kencang juga ini ya. Waduh, karena ya gue gak tahu gearnya dia gitu ya. Semoga aja gearnya gak terlalu bagus gitu kan. Jadi ya, guanya bisa nahan gitu. Cuma ya kalau bagus ya itu resiko gue ya. Guanya sendiri yang kurang teliti gitu kan. Ya udah gitu kan. Oke lanjut aja langsung menuju pas rally-nya udah mau jalan guys ya. Let's go. Dan nah ini gue udah relok pojok. Rally-nya tinggal 1,5 menit tadi. Ini kok yang rally, yang isi ikut banyak banget, tolong. Sedih banget gua. Aduh, ampun bang. Wih kacau ya si Tuk Suces. Dari nickname aja kita udah ngebaca ya kan, ada cash-cashnya itu ya kan. Udah pasti dia pemain berduit gitu kan. Waduh ini karpetnya lihat aja guys ya. Kalian jangan kaget ya guys ya. Waduh karena ini kencengnya setengah mati guys. Waduh setengah mati aku ditinggal. Waduh jangan guys, jangan nyanyi guys ya. Copyrek. Kita lihat nih guys ya, apakah Lord Bandai akan kebakar dengan rally-nya si Tuk Suces? Waduh, kita saksikan aja guys ya.
Dan sebelum kita lanjut, kalian jangan lupa di-like-like dulu ya. Ini jangan lupa sampai lupa guys ya. Di-like dulu biar enggak lupa guys. Nah, itu dia gear infanteri dia guys. Apakah dia pakai infanteri beneran? Waduh. Oke, kita langsung aja ya di sini, nanti gua mau ganti ruas kavaleri cuy ya. Dan ternyata si Tuxu Chest ini pakai gear tipuan cuy ya. Emang iya sekarang pakai infanteri, nanti dia ganti gear guys. Cumpah ini, wah kamu boleh juga tuh sukses. Waduh, aku kok dibohongi sama kamu ya. Sekarang gue pakai pasak kavaleri ya, karena itu gearnya infanteri cuy. Dan nanti dia pakai gear rank. Sumpah kalian lihat aja guys ya. Oke, di sini udah mau jalan rally-nya dan ini dia karpetnya guys. Wah, gue dibohongin guys. Dia pakai full rank ajir. Waduh, wih, kenceng banget tuh guys. Waduh, wih ampun, wah kacau banget. Waduh, gila kenceng banget guys. Woi tolong, gue gak pakai talenta ini, woi aslinya nyangkut sumpah guys. Wah kacau banget, kok gue ini ruginya banyak banget ya. Di sini nanti gue ngecek ngecek ruas lagi, apa namanya, ngecek talenta. Nah itu dia guys, sumpah guys gue di sini. Tuh kan dia pakai gireng guys. Waduh kacau, kok di sini gue bingung nih. Kok bisa ya, gue udah pakai ATK 20% gitu kan. Kok masih aja sakit banget gitu, gearnya gak terlalu bagus, gearnya tuh biru guys. Nah disini gue mikir ngecek ini guys, ngecek talenta dan ternyata kacau banget nih stat gue cek. Lah kok segini doang gitu ya, langsung gue cek, bage banget. Waduh sedih banget gue bangsat. Ingin ku berkata kasar ini bro, sumpah guys gak boleh toxic guys ya, sabar guys sabar, tolong ya sabar ya. Ya ampun, untung gue orangnya penyabar loh guys ya. Udah penyabar, baik hati dan tidak sombong lagi ya. Oke, di sini gue kesel, campur aduk guys ya. Ini yang aslinya nyangkut jadi nggak nyangkut guys. Waduh kacau banget ya. Dan di sini kan masuk santuari semua ya trop gue ya. Anjir, 700.000 guys masuk santuari guys ya. Yang meninggal ada sekitar ya 200-150 ribuan ya. Nah nanti di sini gue boost troop lagi nih, gue bodo amat ya. Kalau udah begini gue mau boost troop, nanti gue balik lagi ke sana ya, nunggu rally berikutnya guys. Gue kasih bukti ke kalian bahwa gue bisa nyangkutin hero ini orang ya. Gue buktiin guys ya, ini gue nggak ngomong doang guys. Apakah nanti akan di rally lagi ya? Di sini gue nanti boost troop ya, kita lihat gue boost troop guys. Bodo amat ya kan, gue jero sekalian guys. Nanti kita ke sana lagi guys ya. Waduh kacau banget, gue gak pakai talenta war guys. Waduh sorry banget guys, gue di sini. Waduh kayak gimana ada ya, yang aslinya nyangkut jadi nggak nyangkut tuh gimana bro, buset. Oke, di sini kita ganti talenta lagi ya, karena kita mau boost troop, jadi kita pakai talenta petani dulu guys ya. Oke, karena di sini infanteri gue yang kena, jadi gue pengen nambah infanteri gue ya. Gue mau ngebalikin sampai 5M lagi cuy ya. Sumpah guys, gue kesel banget di sini ya. Perasaan gimana ya, ketawa campur nggak enak ketawa, gimana guys rasanya ya guys ya. Pasti kalian yang pernah mengalami kayak gue gini merasakannya guys ya, kalau lupa ganti talenta gitu kan, apalagi lupa ganti gear gitu. Aduh kacau banget guys. Oke, di sini gue pengen ngembaliin ya, pengen ngembaliin ini. BTW speed up gue ini dapat dari GF, hadiah GF kemarin ya, lumayan sih, jadi gue nggak usah ngegesek ya kan. Oke, nah di sini tuh kalau 4,5M gue udah balik ya ini ya, 4,5M gue udah balik karena di santuari gue masih banyak cuy ya, troop gue itu ya. Waduh infanterinya ini kacau banget ya. Waduh oke, kita gas terus aja di sini ya, sumpah guys nanti gue balas dendam guys ya. Semoga aja di rally lagi ya. Waduh kalau nggak di rally parah banget ya. Gue pengen membuktikan gitu, gue pengen nyangkutin hero tuh orang ya. Oh, padahal tuh rallynya nggak full guys, cuma 1,9 gitu. Aduh gak apa-apa guys ya, ini dijadiin pelajaran aja guys ya, ini jadiin hiburan kalian aja guys ya, sumpah guys ya. Wah mantep banget kan guys. Wah karpetnya tadi kenceng banget ya, BTW ya, buset dah. Itu kayaknya mereka nih ratusan karpet ada guys dia pakai itu ya. Bayangkan ya, dari ujung ke ujung gitu kan. Tadi jaraknya juga lumayan jauh guys, berapa itu guys karpetnya guys ya. Waduh, biasanya kalau Sultan tuh ngekliknya tuh gak kira-kira guys. Diklik aja. Udah mau nyampe juga diklik terus guys. Itu sumpah, itu abis berapa ya, gak tahu gue ya. Oke, jadi di sini kita hitung lagi. Ini masih ada 450, ada sekitar 500 ribuan ya. Oke, jadi aman aja guys. Ini gue udah balik sih aslinya ya. Nih komposisi gue ya, tuh masih ada 500 ribu di itu ya santuari, jadi aman aja guys. Jadi di sini kayak gue mau nambah lagi ya, ya biar balik aja lah ya. Oke, daripada kalian nunggu lama-lama, jadi kita langsung aja balik ke sana guys. Oke, kita gaskan cuy, let's go, yoi.
Oke sih, langsung aja kita relog ya kan. WD, halo bro, welcome back. Nah, di sini gue langsung ganti talenta guys. Gue gak mau terulang yang kedua kalinya. Oke, mantap kan? Oke, let's go guys. Ayo bro, ayo sokin sokin. Sini kemari kemari, gue pengen nahan rally lu lagi nih. Waduh, jangan bikin gue kesel dong. Baru kali ini gue kesel ya kan. Kesel campur seneng gitu, gimana ya. Padahal tuh gue tanpa talenta war ya, cuma masih bisa ngedefense ya. Itu tandanya gear gue ini lumayan ya, lebih tinggi dari gearnya dia gitu ya. Cuma ya karena gue gak ada ganti talent aja tadi, gak nyangkut itu. Mana sakit apa tuh, mana lukanya sakit juga gitu kan. 700 ribu, aduh. Dan ya seperti biasa ya kan, kalau udah begini susah guys, mereka udah gak berani ngerally gue lagi cuy. Aduh. Yaudah lah ya, mungkin sekian dulu ya video dari gue cuy ya. Semoga kalian terhibur ya. Waduh, gigi gak guys, gigi gak guys. Gigi gaming dong, itu karpetnya jahjus-jahjus ya. Sultan ini guys ya, kliennya cuy ya. Ya oke, mungkin sekian dulu video dari gue. Kalau kalian suka, kalian like. See you next video. Gue Bayu Jin cabut. Bye-bye. Not bad, not bad. Gak apa-apa guys ya. Kita sama-sama rugi guys. Dia pakai karpet, gue pakai trop. Waduh.